Pasukan Badan Provinsi Bali. Ibu Tri, beserta dengan rombongan dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami atas nama pribadi, pemerintah, masyarakat Kabupaten Bandung mengaturkan rasa terima kasih. Ibu Ketua Umum Pusat berkenan hadir secara langsung bertalian dengan kunjungan kerja tim penggerak PKK Pusat yang selama ini betul-betul linier dari pusat, provinsi sampai di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan ini sudah berjalan dengan baik. Sebetulnya saya menghindari untuk datang ke Bali karena saya tahu saya tidak perlu datang, ini PKK Bali sudah maju semuanya, ya. Mungkin untuk masalah dari Kabupaten Bandung sendiri itu mungkin bukan lagi masalah tradisional menghadapi kematian ibu bayi, stunting. Yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan untuk persaingan generasi anak-anak kita. Kita pasti tahu anak-anak kita semua sudah sehat-sehat di sini. Tapi sekarang bagaimana kita memberi kesempatan mereka untuk bisa mempunyai daya saing yang tinggi untuk mencapai masa depan yang menjadi generasi emas. Lihat di sini bahwa PKK Kabupaten Bandung sudah mampu untuk ikut mempunyai program yaitu lingkungan hidup dengan memanfaatkan limbah-limbah bekas, yaitu program dari reuse, reduce, dan juga recycle. Dalam hal ini kita lihat manfaatnya luar biasa karena tidak hanya mengurangi sampah-sampah yang tidak terurai, tapi juga memanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi.